pagi. Selamat pagi. Oke, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum teman-temanku, salam dari Kumas Radin Channel. Saya ingin cerita tentang suasana pantai. Selain itu, pantai juga merupakan tempat yang sangat menenangkan. Pantai mampu membawa kesegaran udara laut dan kelembutan angin pantai. Beberapa pantai mungkin menggambarkan keindahan dan pesona alam, namun ada pula yang menciptakan nuansa romantis yang membuat hati ingin kembali ke sana. Pantai yang menggambarkan suasana senja yang mempesona, refleksi cahaya matahari di atas air, dan deburan ombak yang tenang mampu menciptakan suasana romantis yang membius hati. Menggunakan pantai dalam kehidupan sehari-hari juga bisa menjadi cara yang sempurna untuk membawa kedamaian dan keindahan alam ke dalam pikiran dan perasaan. Dengan menciptakan gambaran indah tentang pantai dalam pikiran, kata-kata pantai bisa menjadi sumber inspirasi untuk menciptakan suasana yang menenangkan dan romantisme yang menghangatkan hati. Cerita dari Kumas Radin Channel, dari berbagai sumber, di laut tentang suasana pantai yang estetik, menenangkan dan romantis, cocok untuk di sosial media dari Kumas Radin Channel. Assalamualaikum teman-temanku, cerita dari Mas Radin Channel, tentang suasana pantai adalah tempat di mana aku merasa benar-benar bebas. Deburan ombak pantai selalu membawa ketenangan di hatiku. Pantai adalah saksi bisu dari banyak cerita romantis yang tak terungkap. Indahnya laut membawa kedamaian yang tak tergantikan. Pantai memberikan pengalaman romantis yang tak terlupakan. Pasir putih pantai seperti menyapa langkahku dengan hangat. Detik-detik indah pantai selalu membawa perasaan tenang. Pantai adalah tempat di mana ku dapat melepaskan semua beban. Romantisme pantai senantiasa menggetarkan hati. Lautan yang luas mengajarkan aku tentang kebesaran alam semesta. Pantai adalah keindahan yang selalu terpatri di hati. Pasir pantai seperti butiran emas yang menghiasi tepian laut. Pantai adalah tempat yang membawa aku pada momen-momen indah. Pantai adalah titik temu antara keindahan dan ketenangan. Pantai adalah sumber inspirasi yang tak pernah habis. Deburan ombak pantai adalah musik yang mengalun indah di telinga. Pantai adalah tempat di mana cinta bisa tumbuh dan berkembang. Dekat pantai, aku merasakan ketenangan yang tak tergoyahkan. Pantai adalah lukisan alam yang penuh dengan keajaiban. Pantai adalah tempat di mana aku menemukan diriku dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Salam dari Mas Radin Channel. Halo teman-temanku, saya mau bercerita sedikit tentang dunia laut, dari Mas Radin Channel. Jika melihat laut, apa yang kamu pikirkan? Perasaan bebas, luas, atau menenangkan? Pemandangan laut selalu memberikan kesan ketenangan, apalagi di saat pikiran dan suasana hati sedang semrawut. Memandangi laut rasanya seperti memberikan efek ketenangan batin. Bagi sebagian orang, laut selalu memiliki daya tariknya tersendiri, seperti pemandangan bawah lautnya, keindahan biota laut dan berbagai misteri kehidupan laut yang belum kita telusuri. Baik dari segi kedalaman lautan yang belum bisa dicapai manusia hingga kehidupan di dasar laut dalam yang masih penuh misteri, meski begitu, saat berada di tepi laut terkadang memberikan perasaan nyaman. Kamu bisa menikmati keheningan, deburan ombak, dan angin sepoi-sepoi yang membuat kamu kagum sekaligus tenangkan pikiran. Selain itu, dari segi fotografi laut juga bisa menjadi latar belakang favorit untuk berfoto, rasanya kurang lengkap jika saya ambil foto bawah laut. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, terima kasih. Gak berwisata di alam tanpa mengunggah foto berlatar laut. Semakin menarik, sebaiknya foto itu kamu sisipkan caption kata-kata tentang laut. Seperti yang telah Brilio.net rangkum dari berbagai sumber keindahan tentang